Assalamualaikum. Saya Mohd Azizuddin Muhammad Ali dari Ladang Lepak Utara Lapan. Hari ini tim saya ada membuat satu projek tanaman kecil-kecilan, iaitu tanaman ubi kayu. Tanaman ubi kayu ni persediaannya yang pertama kita perlu pemilihan tempat yang tepat lah. Tempat tu harus rata, jauh daripada kawasan banjir. Maksudnya kawasan tidak banjir lah. Air sungai perlu dekat untuk pengairan air. Kawasan yang tidak berbukit dan perlukan air sungai untuk mengalir lah, pengairan air lah. Okey, persediaan utama pulau ni, tempat nursery untuk tanaman ubi kayu ni, kita perlukan kata-kata, contohnya kata-kata di sini. Okey, anda dapat lihat kawasan yang ada. First, sekali pagar perlu kita buat. Pagar ni untuk menghalang kesemua penyakit untuk masuk lah. Maknanya macam air-air, babi, hingga dan sebagainya lah. Daripada malang kita untuk menanam tanaman ubi kayu. Ok, selepas kita buka pagar, kalau anda boleh tengok pagar, dari pagar. Ok, selepas di pagar, kita akan perlu bersihkan anak-anak kayu di kawasan tempat persediaan tanaman ubi kayu kita. Bila sudah siap, bersih, sudah rata semua, kerja pertama yang perlu kita buat ialah pelau. Apabila pelau ni untuk menghancurkan tanah, tapi tak terlalu halus, jadi kita perlukan rotor. Ha, ini rotor kita, kenderaan rotor kita. Jadi selepas persediaan rotor, hasil dia kita boleh tengok di sana. Kita mesti melihat inilah hasil dia. Daripada tanah sekeras, apabila rotor dia akan jadi halus macam. Okey. Jadi apabila sudah siap dirotor semua kawasan, kita akan buat batas. Batas tanaman ubi kayu ni perlulah lebar 4 kaki dan tinggi 1 kaki. Jadi apabila setiap batas, beza antara setiap batas, jarak antara batas sebanyak 3 kaki. Jadi untuk persediaan rotor ni apabila sudah siap, inilah hasil dia dan mudah untuk kita buat batas. Okey, sekarang seperti yang anda lihat, ini adalah lining untuk tanaman ubi kayu. Jarak untuk tanaman lining ubi kayu ni 4 kaki, 3 kaki, 4 kaki. Okey, lining dia buat untuk menghasilkan tanaman ubi kayu yang luas. Seperti yang anda lihat di sana, mudah untuk kita menanam dan untuk mengeluarkan hasil apabila sudah berhasil ubi kayu ini. Okey semua, sekian saja untuk perkongsian hari ini tentang tanaman ubi kayu. Jadi saya berharap maklumat ini dapat sampailah kepada semua untuk memberi manfaat kepada kita semua. Selepas ini, tim saya akan bagi detail, lebih detail lagi lah tentang maklumat lain tentang tanaman ubi kayu ini. Sebab hari ini kita belajar tentang pulau roto dan batas. Okey, semua jangan lupa tolong like and share dan subscribe Planter Channel. Okey, kesian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.